Dimas belum tahu keadaan ibu. Kamu sudah lama kenal Dimas? Belum, Bu. Kami teman sekantor. Sejak kepergian bapaknya Dimas, ibu terpaksa berjualan yang lainnya. Sampai ibu tidak sempat mengirimkan pesanannya Dimas. Buatnya lama. Ini batik apa, Bu? Ini batik merak kesimpir. Merak yang menari, simbol kasih sayang. Kamu suka batik tulis? Emang apa bedanya, Bu, sama batik lainnya? Nih, kalau batik tulis, kedua sisinya bercorak dan warnanya senada. Tidak seperti batik cetak. Ibu ingin sekali anak ibu juga bisa membatik. Tapi anak ibu satu-satunya laki-laki dan harus pergi merantau ke Jakarta. Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang meneruskan warisan budaya? Ibu titip buat Dimas ya. Dia memiliki makna ketabahan, walaupun dilanda hujan dan panas. Tidak boleh mengeluh, karena halangan dan rintangan bisa dihadapi, diselesaikan bersama-sama.